Sakit? Hah? Sakit tidak? Hah? Bentar, bentar. Pelan-pelan. Yang bener, sakit. Lawan, terus gue lari. Di sini gue kena, nah pas di sini tuh gue di apa? Di oh, ditarik. Iya, ditarik. Ini gue langsung ini gue di robek. Ya. Ah. Sakit. Enggak, harus dilurusin nih, jangan ditekuk terus. Lu tadi. Enggak, maksudnya gini. Kok lu enggak ngasih tahu gua kalau mau ke sini, kok sendiri sih? Kirain gua tuh. Ya itu bakalan ada komplotan si J, ya. Kok itu sampai ke bibir-bibir anjing, ke mulut-mulut? Ya, ini gua ditonjokinnya juga sama di sini anjing. Ini juga sakit lah. Jontor kali nanti mah. Astagfirullah lu mah. Enggak, komplotan si J-nya mana, ha? Ya gak ada. Anjing, keterlaluan anjing. Hah? Kaburnya kemana? Ke arah mana? Anjing emang. Komplotan si J-nya mana anjir? Anjing pada kabur kemana kali? Bangke emang komplotan si J anjing. Hah, teman gua jadi korban lagi anjir. Kagak ada, kaburnya kepada kemana? Itu dari tadi apa? Dari tadi apa gimana? Agak lama sih. Hah? Agak lama. Enggak, kok tadi pas gua ini enggak ada kelihatan papasan. Kayaknya ke sana dah. Gua juga enggak tahu. Soalnya gua tadi digebukin gua sih gua gini. Lu lagi di mana, di sini apa di atas? Atas tadi, terus gua tadi tuh lari aja di sana tuh, soalnya banyak kan. Gua lari ke sini, gua kena baju gua disobek, gua langsung ke sini ini digebukin terus. Kaki gua langsung pakai balok, mau dipatahin katanya. Tapi ini sakit enggak? Ya sakit aja. Sakit. Sakit. Hah? Hah? Bentar. Pelan-pelan. Yang bener, sakit. Ya sakit ya. Anjir lu, ada-ada aja lu. Darah gua juga sampai ke sini-sini tuh. Enggak, tapi ini mah enggak patah, Dik. Aduh. Enggak patah. Ini anjir. Anjing keterlaluan ini anjir. Ini enggak bisa didiemin, Dik, anjing. Mau gimana lah? Apa balas dendam yang kemarin kali ya? Iya kali, yang itu yang si Alip gua ditusuk apa ya? Gua nusuk si Alip. Tapi si Alipnya ada? Hah? Gak ada si Alip mah, cuma ada si Bay yang kayak gitu-gitu aja. Banyak tapi? Iya banyak, sama adanya si Jay juga ada. Itu. Parah anjir, anjir. Gimana ini lu sekarang mau istirahat dulu apa di sini dulu gimana nih? Ke rumah sakit aja lo. Gak usah ke rumah sakit lah. Itu lihat muka bonyok kayak gitu anjir. Cuma bonyok dikit ini mah. Bukan masalah bonyok dikitnya, Dik. Anjing. Lu tadi lagi di mana? Gua keganggu gak? Enggak, kakak, gua tadi lagi jalan. Lagi jalan di mana? Gua mau beli susu apa? Hamil buat Pina, susu kandungan. Anjir, ada-ada bae lu mah. Kok lu ngapain sih kesini sendirian anjir? Gua niatnya mau apa? Itu tuh darah tuh, itu dulu yang di itu tuh. Yang di hidung. Ah, jangan pakai yang ini. Kotor anjir. Pakai yang belakang lu. Agak bersih. Anjir, lu mah. Bentar ya anjing, sakit tuh. Iya, sakit. Ah. Ini yang di hidung tah, darah yang di hidung. Ini ke dalam anjir tuh. Iya dah, emang di dalam, emang ya, di dalam. Sini, maaf, tunggu. Bentar ya, ini. Udah. Tuh, kan itu ini ada dikit lah. Ini pakai yang belakang kotor, Dik. Pakai yang belakang, baju belakang. Itu yang di ini, Ja. Ala. Udah. Udah. Si lihat ini sampai biru kayak gitu, anjir. Parah banget emang. Coba lihat yang di belas nih, anjir, keterlaluan banget, Dik.
rumah. Gua kaget anjir, gua kesini tuh mau niat ya, apa? Udah gini aja. Yuk sekarang mending ke rumah sakit aja yuk. Mending ini yuk. Ke rumah sakit aja. Iya, maksudnya ke klinik aja, ke klinik atau kemana mana yuk, ter. Jangan banyak ngomong lah. Astagfirullah. Kaki gua sakit ya. Sakit. Tapi ini gak, maksudnya gak diapa-apain kan? Maksudnya kaki mah. Terus, tadi di ini ditimpukin, kayaknya mau dipatahin. Mau dipatahin. Ya, gue juga gak tahu. Aduh. Kerja. Hah? Apa? Mau ngapain di sini? Di sini dulu aja. Hah? Di sini dulu aja. Udah jangan di sini, di sini. Nah, duduk. Jadi pada lu kayak gini di sini, mending ke klinik udah. Kaki gua sakit ya. Nah, itu kaki lu gak patah kan berarti? Dan, tadi kata lu dipatahin anjir. Iya. Ya kayaknya mau dipatahin kata gua juga. Soalnya dia udah bawa balok anjir ini nih. Astagfirullah, lu mah. Berarti tiba-tiba datang. Gimana ya? Enggak gini. Gimana kronologi yang sebenarnya gimana sih gimana? Kan dari rumah tuh niatnya emang mau ke sini. Heeh. Mau sendiri. Soalnya gua mau beres-beres itu tempat. Kemarin kan udah dipakai tuh sama komunitas si Day. Oh iya, yang pas nyekap Pina, ya. Pas nyekap Pina kemarin. Itu posisinya berantakan. Oh, heeh. Niatnya. Heeh, terus? Terus pas gua ke situ emang gak ada awalnya mah, pas gua mau keluar nah langsung di gap itu. Berapa orang kira-kira menurut lu? 4, 5? Empat malah, 4, 5 ada, 4, 5 orang mah ada itu. Terus gua tuh emang pas gua ini apa, gua emang sempet ngelawan pas awal-awal tuh, sempet ngelawan. Terus gua lari, di sini gua kena nah pas di sini tuh gua di apa? Ditarik? Iya ditarik, ini gua langsung ini body mobe. Berarti lu dihajarnya di mana? Di sini apa dari sana? Dihajar dari sini. Nah, dari sini emang dihajar. Oh, di sini. Turunin ke bawah gua tuh. Di bawah terus dihajar gua pas di bawah tuh. Ada yang bawa balok segala macem anjing. Ini badan gua juga sakit-sakit ya. Coba pada biru enggak lihat. Enggak sih, kalau pada biru mah cuma agak sakit-sakit gitulah. Tendangin kaki di bawah di. Ah, kagak. Tapi pas nimpukin lu itu ngomong-ngomong gitu-gitu masalah kemarin enggak? Ada yang ngomong-ngomong enggak? Pasti ada dah, pasti ada lah. Kan iya, gua lupa lagi euy, soalnya gua juga enggak ini. Tapi enggak ada sih, Jay, benar. Goblok lu nih, balesan katanya. Lu bakas nih anjing, kenapa buatan lu yang kemarin-kemarin kayaknya emang itu sih. Iya, hidup itu mah pasti dik, apa namanya? Iya, berarti itu mah ngungkit masa yang kemarin. Tapi maksudnya gini, apa sih? Astagfirullah, apa sih? Kalau misalnya, aduh, gua lupa lagi mau ngomong apanya. Astaga, enggak, aduh, gua apa sih mau nanya apa ya lupa lagi, eh. Oh, itu si Jay ada nggak? Nggak ada kalau si Jay. Benar nggak ada? Benar nggak ada. Berarti bukan si Jay. Bukan si Jay. Si Alip? Si Alip ada nggak? Ada, si Alip juga. Ya mungkin. Cuma ada si Bay kata gua juga. Terus siapa lagi tuh yang satunya, si Angga siapa? Si Rangga. Ya itu. Terus ada. Iya itu mah berarti. Pokoknya. Adanya si Jay ada? Nggak ada, adanya si Jay juga. Nggak ada. Itu cuma kerocok-kerocoknya doang. Anjir, suruhan siapa ya? Pasti ini mah udah fix sih, suruhan si Alip sih. Iya, kayaknya suruhan si Alip. Udah dik, mending ini. Ayo cepet-cepet. Mending cepet-cepet, ayo. Bentar dulu aja, anjing. Hah? Bentar dulu lah. Diam dulu. Diam dulu, anjing. Gua mau disini dulu. Cih, lihat ini. Sampai sobek kayak gini baju, anjir. Lihat. Malu aja, anjing. Ya udah, gak apa-apa tuh. Masih sempet-sempetnya ketawa, anjir. Mending gini dik, kita harus jaga-jaganya, mending kita ke dukun ini aja lah. Kenapa? buat ngisi ilmu lu, seilmu lu kan punya, mending isi lagi biar tambah kuat. Kan gua sekarang udah, maksudnya udah gak lagi kalau gitu. Iya kan, ini nggak kan gini dik, kita persiapan kan, kita lu kan konten
konten kan mau bareng gua. Nah kan kita pasti gua ngeberantas komplotan si Jay. Nah lu bisa sambil konten biar lebih kuat. Gimana? Tapi sekarang mah medis dulu yang paling penting, medis. Tapi kalau misalnya udah medis langsung, gimana menurut lo? Boleh sih, boleh, iya, iya. Ya kita harus jaga-jaga ya. Iyalah, daripada istilahnya buat jaga-jaga. Takutnya ini pasti komplotan si Jay sama si Alip gak bakal diem ini, asli. Pasti gangguin kita berdua. Ya gua ngerinya ke keluarga sih, lebih ke istri, orang tua. Kalau lu kan orang tua ditinggal-tinggal mulu. Ya bak adanya si Jay udah tahu rumah lo. Ya kan itu juga resiko gua kemarin. Kata kenapa kata gua juga jangan di rumah lu? Ya kalau bukan di rumah gua dia enggak bakalan percaya anjir. Ya maksudnya lu pura-pura aja nyari tempat di mana, rumah di mana. Jangan di situ, jangan asli di rumah lu maksud gua. Anjir itu muka asli biru dik. Ini gua juga lagi ngerasain sakit-sakitnya gitu. Makin ngomongan sih. Gua pengen diam dulu aja, aduh. Terus gua tadi. Ini cuaca bagus nih, mau cerah lagi nih, mau panas lagi nih. Cuaca nih, mau panas lagi nih lah. Udah gini aja dik. Sekarang kita ke klinik aja dulu. Nanti lu sambil ini kita ke kliniknya yang ngelewat rumah lu aja biar sambil bawa baju lu. Kalau itu habis itu gua apa namanya? Tapi takut orang tua lu gimana-gimana lagi. Kalau orang tua gua mah udah biasa aja dari dulu juga. Anjir. Iya maksudnya biasanya enggak pasti enggak panik-panik banget, paling cuma itu kenapa, paling gitu nanyain keadaan gimana maksudnya. Enggak sampai ini soalnya gua dulu juga kan tahu. Gue dulu emang suka ini. Lagi kan pas dulu punya masalah sama lu kan dulu. Tapi kaki yang ditimpukin yang mana? Sakit? Hah? Sakit? Kan. Ngapain anjir? Ngapain? Sakit gak? Ini harus dilurusin. Sakit? Enggak, harus dilurusin nih, jangan ditekuk terus. Sakit ini. Jangan ini jangan dilurusin, jangan ditekuk terus. Iya, ini maksudnya jangan diginiin terus, nanti uratnya makin ini. Udah gini aja. Lu takutnya ini gua gendong aja sini. Ayo gendong. Ayo gendong lah. Gampang. Yuk gua gendong. Takutnya lu gak kuat jalan. Sok sini. Aduh. Pegangan yang kuat. Aduh. Oh, sakit gak? Sakit gak? Yuk guys, kita bawa si Dikri dulu, kita gendong, kasihan. Kita mau ke klinik dulu. Abis itu ke tukang urut, pokoknya ikuti aja, nanti gua lanjut lagi guys.